Wah, ambil terus. Kaya, kaya, kaya. Nah, langsung pergi, guys. Kabur, kabur. Hai guys, balik lagi bersama gue di channel Pankoy. Kali ini kita akan bermain sebuah game horror lagi ya guys ya, yang berjudul Cat Fright Evil Pet. Yap, maaf guys kalau gue salah sebut ya. Ya kali ini di cerita game ini, cerita kucing ini ya, ya kita membeli kucing itu ya di online ya guys ya. Jadi untuk membasmi para-para tikus yang di dalam rumah guys. Jadi ya gue lihat kucing ini tidak sembarangan kucing juga. Ternyata kucing ini ada iblis guys ya. Jadi dia tuh iblis, ada kayak siluman lah gitu ya guys ya. Jadi so langsung saja kita memainkan gameplay kita ya. Setting, oke. Kita gak perlu setting di sini dulu guys ya. Kayaknya udah kualitas high, udah oke. Langsung kita play saja. Nah. Kita, ini ya, ice, normal. Kalau awal main guys, kita normal aja ya. Kayak normal aja deh. Hard, normal. Dah, oke, okay. Normal aja ya guys ya. Sip. Hari pertama, oke. Oke, kita di ruangan mana nih? Oh, kita di dalam kamar ya? Kamar kita sendiri. Oh, ada yang pecah, ada yang jatuh, barang jatuh. Tikus! Wah, ini ya, menjengkelkan banget ya. Kalau misal di dalam rumah kita, kalau ada tikus ini, ya gini ya guys ya. Pasti selalu ada aja barang yang dipecahkan atau ya. Atau sampah-sampah bakal banyak ya guys ya. Jadi ini apa? Tunggu dulu guys. Bentar. Oh, oke. Okay. Kayak kita harus belanja di sini. Seperti teman-teman lihat ya, kita mungkin harus beli beberapa barang yang harus kita beli ya. Oke. Dan harga kucingnya $200 dan sekarang kita mempunyai uang ya 0. Terus gimana cara mengumpuli uang? Ih, apa tuh? Aduh, kaget gua. Ya ampun. Oke, oh ada uang, ada uang. Dapat $20 kita guys. Ya ampun, nggak bisa slow dong cara masuknya, terus cara keluarnya juga. Obrak-abrik. Oke, ini ada uang juga guys. Ini apa? Oh, oke. Okay. Kayak mungkin gua iklan ya. Buka. Yap, kita di tempat rumah kita ya guys ya. Oke, okay. Ini lari. Oke, ini ruangan atas ya. Oke. Oke, kalau kita lari guys, itu di stamina yang warna hijau yang di atas itu ya guys ya. Jadi kalau kita lari, stamina kita bakal berkurang guys. Aha. Nah, oke. Okay. Berarti kita di hari pertama ini ya, mungkin kita harus mengumpulkan uang ya. Ya, by the way kok uang kita kok random ya? Oke. Okay. Kita cari ya guys ya, kita mulai ekspor. Oke, ini apa? Kaset. Kasetnya buat apa lagi? Oke, kita ambil. Kasetnya buat apa, guys? Buat musik. Oke, buat musik rupanya kaset itu ya. Siap. Ya ampun. Oke, tempat sembunyi ya. Oke, tidak ada apa-apa. Kita buka. Tidak ada apa-apa, cuman gelas. Gelas. Ini apa? Wolfie. Maaf teman-teman kalau saya salah sebut ya, karena saya nggak terlalu jago banget bahasa Inggris. Ini buat apa lagi? Tunggu, turunkan dulu. Gimana cara turunkannya? Oh, ada tanda panah yang di bawah ya. Oke. Oke, kita ekspor dulu ya guys ya. Jadi kita harus terus cari uang kah di rumah kita sendiri? Ya ampun. Ya ampun, siapa juga taruh uang di tempat dapur kayak gini ya? Taruh uang di sini ya, di laci tempat dapur. Walah, kerjaan siapa lagi?
gini amat cari uang. Eh, tutup dulu, oke. Okay. Gak bisa jongkok kita ya. Oh, ini lari. Oke, okay, kita apa dulu? Matikan. Buka-buka, kita buka semua, guys. Kita buka semua. Oke, okay, ada pizza. Oh, tempat-tempat makanan ya. Oh, supaya buat makanan buat untuk naikkan stamina kita, guys. Nah. Oh, lumayan juga. Boleh lah, boleh. Oh, penuh langsung, mantap. Oke, okay, tak ada apa-apa. Sudah tak ada apa-apa. Oh, ada uang lagi. Mantap. Apalah, bukannya disimpan baik-baik atau disimpan di dompet atau di brankas gitu. Ini simpannya apa, simpannya random, guys. Ada yang di dapur, terus ada yang di laci, ya kan? Oke, okay, di sana kita belum selidiki ya, ruangan sini. Oke, okay, kamar mandi. Yap, tak ada apa-apa, guys. Kayak nggak ada lagi deh. Tinggal ruangan bawah ya, basement. Aha. Oke. Okay. Ada uang. Banyak banget. Wah. Ambil terus. Kaya. Tempat apa ya? Tempat apa? Brankas ya? Ini brankas kah? Oh, ada password dong. Passwordnya berapa lagi? Berarti kita harus cari password, guys. Ini brankas ya, mungkin isinya uang kali ya. Ya ampun, sampai ke basement dong uangnya. Kita baru ngumpul $120, guys. Oke, ini masih terkunci. Ini kita apel banyak. Oke, kayaknya stamina masih penuh ya. Dan ini ada pipa bocor, ini buat apa coba? You need a valve. Oh, valve. Mungkin buat ini, guys. Tunggu bentar, guys. Ini namanya valve juga. Ah iya, betul, valve. Wah, gua nggak tahu sih, guys, namanya valve. Oke, pasang sini. Yap, betul sekali. You need Wensi. Apa itu? Wensi. Oke lah, nanti kita cari ya, guys ya. Berarti masih ada barang lagi yang masih belum diekspor, guys. Kayaknya harus, yep. Kita cari-cari dulu. Kayak di sini kita ruangan di sini udah ya. Ruangan sini udah, guys. Ruangan atas terkunci. Tuh, jangan lari. Harus hemat stamina. Kita kayak masih belum mulai ekspor lah, guys. Kita baca-baca dulu, yep. Ini apa? Oke, guys, ini kalau ya bagi yang mau baca di pause aja. Oke, gua skip aja, guys ya. Gua nggak ngerti juga bahasanya. Oke, ini. Oh, apa itu? Nggak ada apa-apa. Alarm. Ini. Oke. Oh, hammer. Berarti hammer. Oh, pakai penokok kayaknya. Kita harus memecahkan itu. Oh, bentar, guys. Pakai penokok, guys. Kalau kita harus memecahkan apa namanya, celengan ya. Tunggu, guys, bentar, guys. Ini susah nih kita bukanya. Oke, kita jongkok dulu. Hammer. Gimana cari hammer? Oke, buka-buka dulu, mantau ada isi ya. Ada uang. Oke. Selotip. Selotip buat apa ini? Bentar dulu. Oke, kosong. Kita ambil dulu ya, guys ya. Selotip tap. Kita nggak tahu itu buat apa. Oke, ada kamar mandi lagi di sini. Ah, wah, mantap sekali, ada uang ya di dalam kloset ya. Waduh, siapa pula lah taruh uang di dalam kloset sini, guys. Kurang kerjaan ini. Oh, ini martil, guys. Martil hammer. Selotip ini buat apa? Bentar, guys, gua pakai hammer ini dulu ya, penokok nih ya, untuk memecahkan, yep, ini celengan. Ah, suara apa tuh? Hah? Kok salah dengar, guys? Celengan ya. Nah, ada uang, mantap. Dan lagi itu, guys, yang passwordnya tuh gimana ya? Oh, yang password tuh gimana, guys? Oke, ini ada buku. Oke, nggak bisa diinteraksi ya, nggak bisa dibaca. Oke, tak ada apa-apa kayaknya.
dan uang pun masih kurang, harga kucingnya $200 guys. Aduh, ada jaringan. Aha. Iya dong, gimana ya? TV nggak bisa buka. Nah, apa yang harus dicari? Nah, tunggu, lihat bawah nih. Bawah nih nggak bisa guys. Ntar guys ya, kalau agak lama nanti gua skip deh. Kalau agak kelamaan ya. Oh, oke, oke, kita dapat sesuatu guys. Note 67. Oke, ini kalau passwordnya ya, password berangkas itu ya 67, tapi kita di situ ada 6 digit guys. 67. Oke, 67. Ada lagi kah? Aduh, susah nih guys. Tadi 67 ya, 67. Oh, ada uang, ada uang. Aduh. Ada uang di sini 200, siap. Kunci guys. Kita ke ruang ke atas ya. Oh, ada uang lagi, mantap. Aha, ambil dulu, ambil, ambil. Uhu. Nah, mantap sekali. Oke, ini kayaknya harus exit kapak. Oh, kita harus pakai kapak guys untuk ngancurin kotak-kotak tuh. Ya, rumah sendiri ya padahal. Kenapa harus ada barang segitu banyak? 67, ini ada, tunggu, ada lagi. Oh, nggak ada. Nggak ada yang bisa barang dihancurkan. Nggak ada lagi guys, gua cari-cari guys. Cuman ya itu aja sih. Nota itu aja, surat itu. Coba deh. 67 kah? Atau 66 tuh. Salah juga, guys. 67 6 7 8 6 7 0. Salah juga. 66 67 777 677 salah, guys. A few moments later. Oh alah, rupanya kode terakhir di sini guys. Ya ampun, dari tadi gua keliling-keliling. Dari tadi gua keliling-keliling enggak ketemu loh guys. Aduh, ada uang, oke, ambil. Ini ada obeng ya. Yap, obeng ini buat apa? Kita taruh di sini dulu guys ya. Jadi tadi angka berapa tadi passwordnya? 4 guys. Jadi tadi 674 ya, mungkin ya. Tadi gua enggak kelihatan banget guys, betul. Gua enggak perhatikan banget tadi soalnya kan pas dukungan ini gua pikir ini kayu doang, rupanya lemari. Ya ampun, tadi berapa? 674 ya. Oke, 674. Ah, salah. Atau 467. Nah, oke, siap, betul. Oke, kita buka guys. Apa isinya? Uhu, mantap. Ambil terus. Oke. $400 kita guys, kita punya uang $400 ya. So kita tadi, kita nih hammer ini ya, hammer ini kita bawa pakai aja deh, atau perlu nanti ya. Jadi obeng itu tadi ke basement ya, obeng satu ke basement, dan ini tadi udah gua taruh ke sini ya guys ya, apa namanya, electrical. Oke, so kita mulai belanja guys. Oke. Pertama kita kucing dulu ya, $200. Terus bro, ini kayak tempat makan deh. Tempat makan ini aja deh. Terus cat food. Oke, ini makanan kucing. Oke, ini kayak, oh, oke, cat bed. Kayak tempat tidur ya, tempat tidur untuk kucing ya. Kayaknya yang bulat aja, dan mainan kucing, tikus dan bola. Kayaknya bola aja deh ya. Bola aja deh. Ini lebih asik. Oke, si uang kita tinggal $100 guys.
dan ini makanan pizza kayaknya nggak butuh banget ya, karena stamina kita masih banyak dan ini energi, oke. Langsung sampai. Mantap ini. Mungkin ini kuril instan ya. Langsung pesan, langsung sampai pesanan kita. Barang-barang kita langsung sampai. Nah, oke. Oke, tempat makan ini makanan kucing. Oke, kita taruh sini dulu. Terus kotak besar ini, oh ini cat kucing ya. Aduh, aduh. Ya ampun. Oh, ini kucing kita, guys. Oke, terus apa? Oke, ini mainannya ya. Mainannya kita taruh sini aja dulu. Nah, oke, sip. Oke, langsung manjat ke meja. Ya ampun. Oke, dia mau makan, guys. Sebentar ya. Ini di mana taruh? Apa di sini kah? Oke. Oh iya, sabar. Sabar, cing. Oke, ini bro. Oke, tempat makanan kucing. Kita taruh sini. Nah, dia lagi makan. Oke, makanan kucing tadi mana? Mungkin kita taruh sini ya. Coba. Salah. Oh, sini. Oke, sip. Aha. Nah, makan dulu. Makan yang banyak, biar gemuk ya. Tau-taunya dia iblis, guys, kucingnya. Di hari pertama kita masih ngerawat kucing ya. Dan main-main apa? Maini kucing. Oke, kita bisa lulus kah? Bentar, kita lulus. Enggak bisa, guys. Kita mau ngapain? Hah? Musik. Kamu mau musik? Mau dengarkan lagu? Emang bisa? Nah, langsung pergi, guys. Gue hidupin musik, langsung pergi dia. Oke, dek. Oh, dia butuh minum. Kayaknya minum ya. Oh ya, minum gimana caranya? Caranya gimana ini? Oke. No water. Ya, tak ada water. Air nggak ada, guys. Gimana dong? Run. Oh, mungkin ya. Tunggu bentar, guys. Aduh. Mungkin di pipa itu kita kunci dulu. Nah. Oh, iya dong. Ya ampun. Pantasan air nggak keluar. Nah, kita putari. Oke, coba. Apakah airnya menyala? Nah, airnya menyala. Dan sekarang masalahnya ini gimana cara pindahkannya? Taruh airnya ke sini. Ya ampun. Oke, kita butuh tempat ya. Mungkin sih. Tempatnya gimana, guys? Untuk tunggu. Ini ada botol, guys. Bentar ya. Botol. Oke. Terus tuang ke sini. Nah, ya. Oke, sip. Oke. Gitu aja. Oke, sekarang mau ngapain? Mau ngapain? Oke, kucingnya mau minta apa lagi? Kita lihat dulu, guys. Aha. Gak ada tanda-tanda, guys. Bentar, guys. Oh, oke, dia butuh main ya, butuh bola. Oke, ini bolanya. Terus kita coba. Oh, kita lempar dulu. Oke, dia ngejar, guys. Terus ngapain lagi? Cing. Nah, tidur, guys. Dia tidur, oke. Dia tidur ya. Aha, coba. Oke, dia tidur, guys. It's time to go to bed. Time. Oke. Berarti kita kembali ke tempat tidur, guys. Kita istirahat juga ya. Berarti kita harus tidur, udah malam. Udah jam malam. Dan kita tidur. Nah, siap. Hari kedua, oke. Apakah hari kedua udah mulai horornya kah? Nah, masih belum, guys. Dia butuh makan. Dan ini apa lagi? Hah? Burung? Kamu dapat dari mana nih burung? Kamu mau makan ini? Mau makan burung nih? Ya ampun. Coba lah, tunggu bentar, guys. Ini burung ini mau diapain lagi? Ya ampun.
Bisakah? Bisakah taruh sini? Oh, bisa dong, ya ampun. Kucingnya mana lagi? Oh, datang dia. Masa iya kamu makan binatang mentah, apa burung mentah? Belum digoreng loh burungnya. Wah, lahap langsung habis, guys. Oke, mau ngapain lagi? Cing-cing, aneh-aneh aja makananmu ya. Baru hari kedua loh, makananmu udah aneh. Oke deh. Oke, masih belum terjadi apa-apa ya, guys ya. Masih belum ya ada horornya. Ini kita masih ya masih menemani si kucing. Dan ini kucing butuh minum. Mana botolnya? Botolnya mana ya gua taruh ya? Oh, sini sini. Oh iya, iya bentar, bentar. Ini lagi ngisi air. Nah, kita taruh sini. Nah, minum, 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 minum. Oke. Okay. Ya ampun. Nah, oke, okay, kita mungkin ya kita kasih main ya guys ya. Jadi mungkin hari-hari ya mungkin hari kedua ini kita masih main-main sama kucing ya guys ya. La la la. Oke. Dah, tidur lagi, tidur. Kayaknya habis habis main kayaknya tidur lah guys. Dia bisa duduk kah? Nggak bisa. Ya, tidur, tidur ya. Tidur, bobok, bobok. Aha, nunggu apa lagi? Udah deh, gue hidupkan musik lah ya, biar nyenyak tidurnya. Oh, kita disuruh tidur lagi ya, guys ya. Oke, kita kembali ke kamar kita dan tidur lagi. Mungkin ini ya awal-awal, guys, masih belum ada reaksi ya kucingnya ya. Masih belum ada perubahan. Jadi kita masih, apa, masih main-main sama kucing. Oke. Okay. Aha. Dan di hari ketiga, apakah ada bubar? Ih, ya ampun, kaget gua. Tiba-tiba dong bolanya. Bolanya langsung lempar ke sini. Oke. Okay. Lah, kucingnya kemana? Jangan bilang dia ada berubah, guys. Hah? Iya dong, kucingnya mana lagi? Nah, lo, ya ampun. Kucing, ngapain kamu di basement? Ngapain kamu di bawah? Hah? Hah? Ih, kok marah dia? Kucingnya marah guys. Oh ya ampun, kaget gua. Tikus guys, ada tikus di sini. Dan kucingnya di mana lagi? Di mana? Ruangan mana ini? Tadi kucingnya marah guys, kenapa ya? Para makan udah, minum udah, tidur udah, main udah juga. Ya kan? Gitulah ya. Kalau binatang ya hewan kalau termasuk kucing ini ya kita yang jadi apa guys? Babunya guys. Dan kita disuruh ngapain? Tunggu bentar guys. Kedua gua interaksi dulu. You can crash crack. Hah? Ini nih ya bun. Bentar guys. Kayaknya kita suruh disuruh update deh. Craft, craft, craft. Kayaknya disuruh update. Maksudnya kita butuh paka. Paka pula. Paka ya. Nah, dikunci dong. Eh loh, kok bisa terkunci? Bentar guys ya. Bentar dulu guys. Ya, tak ada apa-apa di sini. Kita mulai ekspor ya. Mata ada barang. Oh, ini ada buku. Oh, buku untuk update ya. Itu apa aja nih? Kayu, wifi kayu. Oh, kita shock ya. Kayaknya ini hockey stick, stick. Jadi stick ini bu, oke okay, kita buat wiri apa nih? Kabel ya, tali atau apa nih? Terus sama stick kayaknya kayu dan kita jadinya sama wire stick. Oke deh, pertama-tama kayaknya kita harus cari apa tali sama stick ya, mungkin inilah. Nah, kita butuh kapak guys untuk hancurkan ini. Masalahnya kapaknya di mana?
kita cari kapak kah? Kita guys ya, gue export dulu. Ini karena gue masih bingung-bingung gue main. Aduh, iya dong. Gak ada apa-apa di sini. Apa yang harus dicari? Apa yang harus dicari? Tunggu bentar guys. Atau ada barang yang gue lewati ya? Nah, lubang tikus, yep. Hop, nah, kita butuh apa itu? Buat sumbati ya? Iya, gak ada apa-apa. Ini sampah, gak ada apa-apa. Ya ampun. Guys, ini kalau agak lama nanti gue skip ya guys ya. Ini gue cari-cari ini dulu. Ini gue soal cari-carinya emang agak lama sih. Oh, di atas. Ya ampun, nggak kelihatan dong. Nah, kita dapat kapak, guys. Jadi kita bisa ngancuri kayu ini ya. Nah, kita dapat stick ya. Sebatang kayu. Oke, satu. Bentar, guys. Di dalam buku tuh apa lagi? Sama wifi. Apa tuh tali lagi? Cari tali ya gimana? Dulu. Nah, kita dapat dapat minuman. Ini kita hancurkan aja. Oh alah, kalau kita hancuri barang stamina kita habis, guys. Ya ampun. Nah, ini ada kumpulan sampah atau ada barang. Nggak bisa ya? Nggak bisa kah? Nggak bisa, guys. Oke. Ini ada kumpulan sampah juga, coba kita cek. Nah, kita dapat guys, ya ampun. Memang berarti betul dong di kumpulan tempat sampah. Nah, apakah kita bisa upgrade? Coba bisa. Oke, mantap. Kita dapat hockey stick dan hockey stick ini buat apa? Coba kita ke tempat lubang tikus ya. Nah, ini. Oh iya. Nah. Masalahnya kita disuruh cari apa guys? Ini buat apa lagi buat tikus ini? Nyumbati lubang atau gimana? Oh, kita dapat kunci. Oh, cari kunci. Ya ampun. Oke, berarti kunci ini buat pintu ini kah? Nah, bisa terbuka guys. Oke, siap. Time to sleep. Oh, kita disuruh tidur ya guys ya. Kita disuruh tidur. Kucingnya kemana guys? Ya ampun, kucingnya hilang guys. Kunci, siap. Oke, kita kembali tidur ya. Berarti ini kunci kita letak sini aja deh. Oke. Kita kembali tidur. Dan ini udah ke hari keempat guys. Oke, di hari keempat. Aduh. Oke. Di hari keempat. Gak ada apa-apa, kita cuma kunci. Oh iya, kapak di bawah ya. Kunci terkunci dong. What? Bisa kan? Tak bisa. Jadi gimana? Keju? Lah keju ini buat apa? Oh, ada tikus guys, keluar. Coba kita lempar. Oh, rupanya kuncinya di punggung tikus itu ya. Berarti kita harus mancing guys, tunggu bentar guys. Gini. Alah, nggak mau dia. Gimana sih caranya supaya dia kemari? Bentar guys. Gua lempar ke sini, baru gua mundur. Lah, lari juga guys. Ini agak susah, tunggu bentar guys. Gini. Terlalu dekat kok, ya ampun. Berarti gua lempar ke sini, baru mundur kah? Nah, coba kita pelan-pelan. Pelan-pelan. Aduh, tadi ada tanda tangan ya. Ada tangan tadi sebelah kanan. Ya ampun. Lempar. Tadi ke lagi, guys. Bentar, guys. Gua harus cepat nih kalau gua dapat oke, siap. Langsung mokat tikusnya ya. Padahal tidak ngapa-ngapain. Langsung mati, guys. Oke, kita bisa buka pintu. Bentar guys, gue ada kelewatin. Oke, ada apa ya, cakaran kucing ya.
Ah, oke lah sip. Ya ampun tikusnya ngapain? Apa ini? Ya ampun, ada apa? Ada tombak, perisai sama apa ini? Baju apa? Baju perang, guys. Kayaknya dia lagi apa ya, jaga ruangan ya, kayak ruangan sini deh. Oke. Dia kayaknya menjaga ruang di pintu nih, guys. Oke, di dalam ada siapa? Ya ampun. Ya ampun, itu kucing kita kah? Wah, udah jadi iblis deh, guys. Jadi gimana? Apa kita maju atau kita dekati? Iya dong, atuh. Tikusnya, oh, tunduk, guys. Tikusnya tunduk sama kucing tuh, guys. Nah, ya tuh. Oke, kayak sudah mulai ya, guys ya. Kayak sudah mulai dikejar-kejar. Oke, kita maju aja. Aha, nah tuh guys, tikus ya. Oke, ketahuan guys. Lah. Oke. Lari, ngapain ngintip lagi? Lah. Ih. Kabur. Kabur. Kunci. Ya ampun, mati. Oh. Gak bisa masuk lemari, guys. Ya, hilang dong. Oke. Kita tutup dulu guys, tutup dulu. Ya ampun. Nah, itu guys ya, itu ada apa? Gambar hati di pojok kanan atas ya guys ya. Tadi kan nyawa itu nyawa kayaknya. Tadi kan nyawa kita 4, jadi tinggal 3 guys. Jadi kalau nyawa kita habis, kita bakal game over ya guys ya. So, kita cukup sampai di sini dulu videonya guys ya. Gua udah cukup lama memainkan gamenya. Gua udah main 42 menit guys. Jadi sampai di sini dulu guys videonya. Seperti biasa guys, jangan lupa subscribe, like dan komen. Jika suka dengan video gua, tekan like dan komen ya guys ya. Dan ya tunggu gua di video-video berikutnya dan di part berikutnya guys ya. So, sampai jumpa di video berikutnya guys. Bye bye.